imagine kalau misalnya kejadian nyatanya bener kayak gini. Di mana kemanusiaan kita? Kita berdiskusi, tidak berhujat. Perubahan setiap saat itu baik asal mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Jakarta tuh kegiatan bisnis dan kegiatan seperti biasa tuh semua padam, tenteng berjalan di jalan-jalan besar. Perpecahan, kelompok, ras, dan segala macem gitu kan. Waktu itu saya masih kecil ya, masih kecil tapi sudah mengingat banyak hal, sudah tahu traumanya sampai sekarang. Gitu. Itu adalah satu titik di mana ada sebuah peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan, bahwa seorang presiden yang sudah memerintah begitu lama, lebih dari 30 tahun, itu akhirnya bersedia mengundurkan diri. Mereka, mereka! Geser kiri dulu. Ya, oke. Tema yang Mbak Lela angkat itu kan tentang sebelum kejadian Mei 98 sebetulnya. Tapi saya lebih memotret dari sisi yang lebih universal, yaitu sisi kehilangannya. Ketika anaknya hilang dan tidak ada kabar, itu jauh lebih menyakitkan dan lebih menyedihkan ketimbang orang-orang yang mungkin kehilangan anggota keluarga tetapi mengetahui penyebabnya. Misalnya karena sakit atau apa, itu juga tetap sedih, tetap sebuah kehilangan. Tetapi ini kan nggak tahu apakah anaknya hilang atau meninggal atau tewas. Kalau tewas ada di mana, kuburannya di mana. Itu tanda tanya terus untuk para orang tua. Laut gerakannya penuh dengan pertimbangan, penuh pemikiran. Ratih Anjani, dia adalah seorang anak Jakarta yang berkuliah di ISI. Dan dia itu akhirnya menjadi kekasihnya Biru Laut. Dua-duanya orang yang bisa berdiskusi dengan sangat panjang gitu, terlihatnya seperti itu. Asmara sadar kakaknya sebagai seorang aktivis punya risiko yang besar untuk hilang dari rumah. Mas, kamu tuh hati-hati loh, katanya sekarang lagi senang ngebahas buku-buku yang dilarang sama pemerintah ya? Kekhawatirannya luar biasa besar gitu, karena memang yang terancam keselamatannya bisa keselamatan dari orang itu sendiri ataupun keluarga. Bapaknya laut ya, bapak yang sebetulnya hampir sama seperti laut, tapi orang ini ya kehilangan anaknya ya. Jadinya Asmara menderita sendiri, ibu menderita sendiri, bapak menderita sendiri, dan mereka walaupun penderitaannya sama, tapi mereka tidak ada yang bisa dan berani menyatakan bahwa ini bisa dibicarakan. Jangan lihat Mas Haji terus, lihat ke sini ya. Mas Haji aja cukup, gak apa-apa. Di film ini saya berperan sebagai Sunu Biantoro. Dia sayang kepada rekan-rekannya, dia lebih peduli terhadap hal-hal yang kecil-kecil dalam komunitas tersebut. Karakter Naratama sendiri menurut mereka, teman-temannya sendiri ini cukup misterius gitu, karena mempunyai sudut pandang yang lebih daripada mereka semua, satu atau lima langkah ke depan gitu. Alex Perazon itu di sini dia digambarkan sebagai salah satu aktivis. Dia diculik oleh instansi tertentu yang ingin mencari tahu latar belakang dari pergerakannya. Ayo kamu syuting dulu ya. Syuting apa, Bapak? Ya, Pak, benar, Pak. Saya intel loh, Pak. Intel di situ. Sebagai manusia dia bertugas
seperti yang diperintahkan, bahwa dia harus menjaga apa yang dianggap ini hal yang penting gitu kan. Mendapatkan informasi dari orang-orang yang ditangkap dan menjaganya itu dengan segala cara. Dengan cara apapun. Part of this kind of project with this type of story, benar-benar it really interests me aja. Balela selalu membawa ke arah kita untuk berpikir secara lebih lebar lagi, untuk lebih fokus lagi berpikir, sehingga kadang-kadang membuat diri kita juga belajar sesuatu. Bersyukur banget diberi kebebasan memilih bagian-bagian yang bisa saya susun menjadi sebuah film pendek, terus didukung oleh teman-teman ya memang mau berkarya bareng. Perlu hati yang tulus untuk mengerjakan proyek ini, dan saya melihat bahwa semua orang yang bekerja di proyek ini tuh tulus, mereka mau terlibat. Jadi senang aja rasanya, atmosfernya beda. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama-sama 3 hari membuat karya bersama. Tanpa dukungan kalian semua, tanpa sumbangsih pikiran, tenaga, dan rasanya kalian, ini semua gak akan terjadi. Dan terima kasih, it's a wrap! Terima kasih!